Hari ini gue lagi di Tomang. Ini adalah liputan yang dimana kayaknya dari awal channel gue ada ya, review makanan. Belum pernah review makanan ini. Saya jual sampai berapa porsi mas? Kita 80-an mungkin? Kurang lebih. Takis bos. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. Guys, yang hari ini gue lagi di Tomang. Ini adalah liputan yang dimana kayaknya dari awal channel gue ada ya, review makanan. Belum pernah review makanan ini. Jadi ini makanan khas dari daerah Pecinaan. Daerah apa? Kan gede. Namanya cincofan, guys. Itu cincofan itu kayak dari tepung beras, terus dia ada kayak uyen, risol, ada choy pan tau gue. Berbagai makanan-makanan khas daerah Pecinaan mungkin ya. Nah ini gue inget-inget pas dari on the way ke sini, kayaknya dari awal gue punya channel makan, kayak belum pernah review makanan ini. Gue udah nyampe di tempatnya sini di daerah Tomang tuh, abangnya sebelah situ. Bener-bener pinggir jalan di gerobakan kecil, nggak gede. Dan kayaknya kita bakal numpang di tempat makan mie ayam reviewnya. Semoga enak, karena sebenarnya gue cukup sering beli cincofan di dekat sekolah-sekolah. Biasanya di dekat sekolah-sekolah swasta tuh banyak cincofan. Kita bakal cobain gimana rasa cincofan Mas Teguh. Pokoknya teman-teman ke tombol. Hiburan aja ya guys. Tambor sasa seperti yang ketinggalan kalau gue bisa upload video. Langsung kita ke sana. Oke, kita jalan ke situ guys. Di bawah pohon rindang kita makan cincofan. Let's go. Oke, kita udah sampai di cincofan Mas Teguh. Selamat siang mas. Selamat siang. Sibuk banget gini. Ya. Alhamdulillah banyak yang beli guys. Iya nggak Mas Teguh? Iya. Oh, jadi cincofan Mas Teguh namanya Mas Teguh. Iya. Oh. Oh, dari di Shopee, GoFood, GrabFood. Bisa masang via WhatsApp juga mas. Manual bisa. Tah udah mau habis aja nih. Iya kebetulan tadi agak rame online-nya. Habis sholat Jumat tadi ya? Iya betul. Emang buka jam berapa sih mas? Dari jam 11. Jam 11 sudah buka. Iya. Sampai jam? Sampai habis. Mas, ini berarti udah berapa lama jualan di sini mas? 2 tahun kurang lebih. Awalnya di mana? Awalnya di Sunter. Wah, jauh banget mentalnya. Iya, soalnya tuh kalau daerah barat itu sekolahan apapun, gereja, dengan depan gereja tuh biasa pasti ada cincofan. Pasti ada cincofan. Oh, benar sih. Dulu berarti di Sunter berapa lama, Mas? Di Sunter sih belum lama, sekitar 3 bulanan lah, terus langsung corona itu. Pandemi. Iya, pandemi kan enggak ada anak sekolah tuh. Pindah ke sini. Iya, pindah ke sini. Ini kan perkantoran masih ada lah, meskipun masuknya cuma berapa persen WFA gitu. Iya. Berarti masih ada ya? Iya, sambil nungguin online-nya juga. Iya, kebantunya mau online ya. Iya. Namanya pandemi, hampir semua tempat makanan saya datangin pasti ngeluhnya sama sih, Mas. Iya, benar. Teman-teman tenang aja, cincofan tuh halal ya, Mas. Iya, halal. Namanya emang agak kecanis-canisan. Iya. Tapi tidak semua makanan canis yang haram. Ada yang halal juga. Iya, halal. Bikinnya, Mas, buat saya, Mas. Mau campur semua, mix? Semuanya berapa duit? Ini biasanya kalau komplit 17.000, isinya 5 macam. Kalau bebas boleh kan? Bebas boleh. Lihat badan saya mas. Ini nggak bisa dilarang-larang kalau makanan. Mas mau larang pas saya pulang. Wow. Ini masih ada apa aja mas? Ini masih ada lumpia. Lihat nih, ada lumpia, ada uyen, somai. Wah masih lengkap ya mas. Somai saya mau 2 deh. Uyennya 2, risolnya 2, sama cincofan tuh ini kan mas? Iya. Kalau cincofan tuh bentuknya kayak lembaran-lembaran guys. Berarti ada somai, uyen, ada risol. Lumpia. Tuh lumpia. Berarti di sini tempatnya patokannya Alfamidi apa sih mas? Gelong Baru Utara. Gelong Baru? Ya kalau agak susah ya Gedung Telkom aja. Gedung Telkom. Nanti alamat lengkapnya sama Google Map kita masukin di bagian kolom deskripsi. Tinggal klik sampai ke sini langsung. Ini berapa mas kuasnya segini mas? 27.000. Iya, oke, iya. 27.000. Ini sih menurut harga offline. Untuk harga offline. Iya. Kalau harga online beda lagi. Beda lagi. Tapi ini menurut gue segini sih udah kenyang gila nih. Iya. Pokoknya kita saya mau cobain aja cincofan Mas Teguh. Takis. Takis bos. Nah, ini udah jadi pesanan kita. Gokil guys, 27.000 banyak juga ya bro ya. Gokil. Ini nggak pakai basa-basi, gue pesannya hampir semuanya. Cuman sayang kue lobaknya udah habis. Karena gue lumayan suka kue lobak. Nah ini kita pesannya ada lumpia, ada somai, ada choy pan-nya. Sama tadi ada apa? Uyen. Cuma sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya. Amin. Wah, gak keuangan banget. Ini paling atas kelihatan yang paling awal adalah si lumpia. Coba lumpianya takis. Takis bos. Wah, enak.
kulitnya tuh crispy, terus dia punya dalamnya tuh kayak manis-manis, ada lobaknya gitu juga sih, antara lobak atau rebung, karena kadang-kadang kalau di Semarang itu lumpianya sih pakai rebung. Tuh guys, mantep, ada wijennya dan kulitnya masih crispy walaupun kena sausnya. Tuh, wah isinya padat banget. Kalian bisa request, minta bawang gorengnya banyak kan juga boleh sama wijennya. Jadi kalau kesini, kalian pilih, ini dipotong-potong pakai gunting gitu, dimasukin kayak ke plastik gini. Wah enak guys, mengingatkan gue ketika gue masih SD, baking tofan ketika pulang sekolah. Ini ada uyen nih, uyen tuh kayak bala-bala bentuknya garing itu digorengnya. Takis. Takis bos. Enak loh ini, karena menurut gue kadang-kadang tuh cincin tofan ada yang coy pan yang enak, dia punya uyennya kurang atau somainya kurang, tapi semuanya enak guys. Nih, tuh. Somainya udah kena wijen. Soalnya tuh asam manis ya, ada gurihnya. Ini kalau abangnya cepet habis sih wajar sih. Nah ini coy pan, yang bentuknya kayak kue tiaw. Kue tiaw ya bukan ketiwaw. Ada orang ngomong kue tiaw nggak bisa ada ketiwaw. Ada tuh di TikTok. Ketiwaw nggak bisa ngomong kue tiaw. Coba coba cari deh, masih ada. Kalau nggak ada videonya nggak boleh tayang. Aku emang nggak bisa ngomong ketiwaw. Kalau nggak ada videonya nggak boleh tayang. Nah ini si coy pannya ya. Wah gila, sakit jiwa. Coy pan yang lembaran tuh yang kayak kacau, sakit jiwa, enak banget. Nih, bawang goreng, wijennya, takis. Takis bos. Oh, bos. Enak guys, sumpah. Gue jarang banget, makanya gak pernah review makanan ini. Jadi ketika ada materi konten nyobain coy pan, kayak semangat banget. Wah, ini dia nih. Nah ini ada si lumpianya gak kena sausnya. Isinya tuh ada wortelnya. Kayaknya dia pakai rebung deh, atau kayak bengkuang. Bengkuang sama wortel. Uyen. Mantap. Teman-teman saya cobain via ojek online ya. Dia udah di GoFood, GrabFood, ShopeeFood aja. Enak. Cuman sayang emang dia udah enggak begitu lengkap karena gua agak kesiangan nih. Tambah hari ini hari Jumat ya. Jadi besok Jumat udah pada habis. Coypan enak di daerah Jakarta Barat, ada di Tomang. Coypan Master Bu. Tenang aja, kalau buat gue sih segini 27.000 sih pasti auto kenyang sih bro. Buat gue pribadi, coypan ini kita kasih nilai 8 dari 10. Ada apa tuh? Ya, ini. Biasa lah. Nah, langsung. Cobain coypan Master Bu di daerah Tomang. Kalau kesini jangan lupa story tag gue, kita repost. Mantep. Murah, meriah, enak, kenyang. Eh ngomong-ngomong kita juga beli mie ayam. Di sebelahnya tukang ibu-ibu jual mie ayam. Kita pesan mie ayamnya ini. Sayang masaknya habis sih, Boy. Tinggal bakso sama ceker doang. Ini mie ayam khas Wonogiri ini. Jadi kalau kalian kurang kenyang makan coypan, pesan mie ayam. Atau mungkin makan mie ayam pakai coypan juga bisa. Tuh, mie nya juga oke banget nih. Wah, gokil. Mie ayamnya. Nah, udah habis guys, kenyang sekali, puas. Sekarang kita melakukan kewajiban kita sebagai itu apa? Sebagai manusia adalah bayar. Mas, pinten Mas? 3 porsi tadi ya? Oke. 67. Kalau mau nanya Mas, ini kan lagi pandemi Mas. Iya. Berarti ada pengaruh? Ada. Berarti kalau lagi rame banget bisa jual sampai berapa porsi Mas sehari? Kalau dihitung porsinya berapa ya? Sampai 100 nggak sih, 100 bungkus sehari? Nggak nyampe kayaknya. Sekitar iya. 80-an mungkin? Kurang lebih sekitar segitu iya, kan? Ya. Ini udah habis Mas? Habis, tinggal dikit lagi tuh. Ya ampun, alhamdulillah ya, banget. Jumat barokah Mas. Iya amin. Teman-teman bisa cobain, nanti iya. Pokoknya kalau kesini buka jam 11 pagi ya Mas? 11, iya. Mas, ambil aja kembaliannya, buletin nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak, semoga nanti di video makin banyak yang beli. Yang penting tetap sehat selalu ya Bu, Mas. Iya. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Mas, makasih ya Mas, izin pulang dulu ya. Mas dulu Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, komen di bawah tempat makan mana lagi, mesti gue datengin. Ya seperti ini ya, asik nih. Pinggir jalan, sore-sore makan coypan. Pokoknya komen, karena gue selalu baca. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate dan pastikan ketemu. Biasalah. Jangan lupa ketemu subscribe supaya gak ketinggalan. Mobil nggak motor, resepet sini.
Gue tambah subscribe supaya gak ketinggalan kalau gue bisa upload video. Sampai ketemu di video makan satunya. Jangan lupa buat stay positive, stay awesome.